Jangan anggap remeh kekuatan prajurit semut. Meskipun ukuran mereka kecil dan kemampuan fisiknya terbatas, semut bisa sangat berbahaya dan mereka bisa membunuh hewan lain yang ukurannya lebih besar dari dirinya. Inilah 10 momen semut brutal yang membunuh hewan lain. Beberapa spesies semut dapat menyiksa hewan besar dengan sengatannya, menyebabkan luka dan rasa sakit yang parah, seperti yang dialami belalang sembah ini. Belalang sembah ini sedang berkamuflase, menunggu mangsanya datang. Tapi sayangnya, yang datang ternyata prajurit semut. Melihat belalang sembah ini, semut berkerumun dan menyerangnya dari segala arah. Belalang sembah terlihat melakukan perlawanan. Ia beberapa kali menggigit semut, tapi jumlah semut terlalu banyak. Prajurit semut datang dari segala arah. Mereka rame-rame mencabik-cabik belalang ini, memotong kepalanya, dan prajurit semut berhasil mengalahkannya. Meskipun ukuran tubuhnya kecil, semut sangat berbahaya, terutama ketika mereka menyerang secara bersama-sama, seperti yang dialami kecoa ini. Ketika kecoa ini memasuki sarang semut, dalam hitungan detik, prajurit semut menyerang kecoa tanpa ampun. Prajurit semut terlihat begitu agresif, jumlah mereka terlalu banyak, sehingga kecoa tak mampu melawannya. Beberapa kecoa terlihat ketakutan dan mencoba kabur melarikan diri. Tapi prajurit semut terus mengejarnya, mereka menyerang kecoa dari segala arah. Sengatan semut yang begitu agresif berhasil mengalahkan kecoa, dan pasukan besar ini sukses membunuh kecoa dan memakannya. Ular ini sepertinya salah jalan. Dia terjebak di sarang semut, dan semut-semut yang melihatnya, mereka merasa terganggu. Dalam sekejap, ribuan prajurit semut berkerumun dan menyerang ular ini. Ular yang diserang kawanan semut terjatuh ke selokan. Ia berusaha pergi dari kawanan semut yang ganas ini. Tapi sayangnya, semua sudah terlambat. Ribuan semut yang datang sudah mengeroyok tanpa ampun. Semut memang makhluk kecil, tapi ketika mereka bersatu, mereka adalah kekuatan yang menakutkan. Bahkan kalajengking dengan racunnya yang menakutkan, ia tak akan mampu melawan prajurit semut. Kalajengking ini terlihat menyerang semut dengan sengatannya yang mematikan. Alarm bahaya dari semut ini berhasil memanggil prajurit semut datang. Ribuan semut yang datang langsung menyerang kalajengking dari segala arah. Mereka terus menggigit kalajengking. Gigitan dari segala arah berhasil memotong tubuh kalajengking. Dan sekali lagi, semut menang dan membuktikan kekuatan mereka. Laba-laba ini belum tahu betapa mengerikannya serangan prajurit semut. Laba-laba tentu mudah mengalahkan seekor semut. Tapi bagaimana jika kawanan semut balas dendam dan menyerang laba-laba? Laba-laba ini memang lebih besar dari semut, tapi jumlah semut yang banyak membuat laba-laba tak berkutik ketika diserang kawanan semut. Mereka menggigit seluruh tubuh laba-laba. Serangan brutal ini membuat laba-laba tak berdaya, dan mereka berhasil melumpuhkan laba-laba. Sama-sama hidup berkoloni, semut tak takut ketika menyerang kawanan lebah madu. Mereka adalah semut api. Menemukan sarang lebah madu, prajurit semut tak gentar menyerang sarang lebah ini. Mereka bekerja sama menculik salah satu lebah, dan kawanan semut di belakangnya sudah siap mengeroyok lebah yang diculik. Tawon raksasa Asia memang sangat mematikan. Tapi pasukan semut tak takut memburu tawon ini. Pasukan semut menyerang tawon ini. Terlihat tawon raksasa ini berusaha kabur. Tapi jumlah semut yang sangat banyak, mereka mampu melumpuhkannya dengan cepat, menggigitnya dari berbagai arah, dan akhirnya tawon mematikan ini dikalahkan prajurit semut. Seekor kaki seribu terlihat sedang beristirahat. Sekelompok semut mengamatinya, dan mereka mulai menyerang kaki seribu ini. Meskipun kaki seribu mencoba melawan, dan berusaha melarikan diri. Jumlah semut yang terlalu banyak berhasil melumpuhkannya. Prajurit semut kemudian membawa mayatnya dan ramai-ramai menyeretnya ke sarang mereka. Tubuhnya yang keras dan capitnya yang besar. Ternyata semua itu tak mampu melindunginya
dari keganasan prajurit semut. Kepiting ini mengambil jalan yang salah, dan ia terjebak di sarang semut. Prajurit semut dengan cepat memanjat tubuhnya. Mereka menyadari kulit kepiting sangat keras, tapi semut tak kehabisan akal dan mencari area yang lunak. Semut-semut ini berhasil menemukan area lunak itu. Mereka langsung menggerogoti area itu dan menumbuhkan si kepiting. Seekor semut menemukan siput dan segera memberitahu koloninya. Prajurit semut yang mendengar ada makanan, mereka langsung menyerang siput itu. Siput berusaha kabur, tapi ia jatuh ke tanah, di mana banyak semut lain yang ternyata sudah menunggunya. Kawanan semut segera berkerumun dan menyerangnya. Tapi tubuh siput yang berlendir membuat beberapa semut terjebak. Semut tak kehabisan akal. Mereka mengambil tanah dan menempelkannya ke tubuh siput. Dengan begitu lendir siput berkurang. Dan dengan cara ini, prajurit semut berhasil menembus perlindungan siput. Dan mereka langsung menyantapnya.